Awal mula penemuan fosil manusia purba di situs Semedo ini ditemukan oleh Bapak Dakri yang sekitar tahun 2011 menemukan fragmen tengkorak Homo erectus. Hasil temuannya ini diteliti oleh Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran yang akhirnya menyatakan bahwa pecahan atau tengkorak bagian belakang itu merupakan fosil manusia purba dari awal kala Pleistosen Tengah yang berusia sekitar 700 ribu tahun yang lalu. Selain itu juga ditemukan fosil-fosil lainnya seperti fosil tulang rahang bawah, juga ada fosil gigi geligi primata besar sejenis Gigantopithecus atau King Kong. Selain itu ditemukan juga peralatan yang dulu digunakan pada zaman Paleolitikum seperti kapak perimbas, kapak penetak, kapak genggam, serta alat serut berbahan batu koral keresikan. Tak ketinggalan temuan fosil fauna Ordo Proboscidea atau mamalia berbelalai seperti Stegodon Trigonocephalus, Stegodon Pygmismedonesis, Stegodon Hypsilopus, Elepas planifold, dan Elepas Hisudricus. Sebagian besar dari temuan Pak Dakri sudah diserahkan kepada Museum Semedo untuk bisa disaksikan oleh masyarakat luas. Dan sisa yang kecil-kecil ini sampai sekarang masih ada di rumah Bapak Dakri di Desa Semedo, Kecamatan Gedung Banteng, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Halo Mas, dari mana Mas? Dari kebun. Dari kebun, Mas. Maaf Mas, mau tanya sebentar Mas. Gunung Api Purba ya Mas di sini ya Mas ya? Iya. Lokasi di sana gimana Mas? Jalannya ekstrim nggak? Ya ekstrim. Ekstrim. Setapak. Jalan setapak ya. Penemuan-penemuan kerangka-kerangka manusia purba dan binatang-binatang purba ada di daerah sini Mas? Iya. Oh di sebelah mana Mas itu Mas? Letaknya Mas? Ya luas sih. Ada yang bukit itu tuh. Oh di bukit sana. Ada yang sono. Ada yang sana itu. Tuh. Ini mau diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi ya, Museum iya. Manusia Purba Semedo ini ya Mas ya. Iya. Masnya pernah nemuin Mas di sini Mas? Kalau saya nemunya yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil apa Mas contohnya Mas? Bangsa kayak paha hewan. Paha hewan, hewan purba ya. Iya. Apa itu Mas yang ditemukan oleh Masnya? Bisa gajah. Oke oke oke. Ini Masnya mau pulang ya? Iya. Mas apa Mas? Sarito. Oh, Mas Sarito. Oke, oke. Terima kasih, Mas. Moga, Mas. Selamat sore, Mas. Ini ya, sahabat semua, ini adalah pencari kayu ya di hutan di bekas dari Gunung Purba yang ada di Desa Semedo, Kecamatan Gedung Banteng, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus atau manusia purba yang berdiri tegak dan hidup di sekitar tempat ini. Kita masih berada di Jawa dan ini adalah Jawa Tengah ya, di Desa Semedo, Kecamatan Gedung Banteng, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dan sahabat semua, kita akan melihat jalur-jalur pertama kali Bapak Dukri dan masyarakat yang ada di sekitar sini menemukan serpihan-serpihan dari tulang belulang, kerangka-kerangka dari manusia purba yang hidup di sini sekitar 700 ribu tahun yang lalu. Oke sahabat semua, kita akan review tempat ini, bukit-bukit mana yang ada penemuan-penemuan bersejarah tersebut. Lembah yang begitu indah dan sejuk ini berada di kawasan Kecamatan Gedung Banteng, Kabupaten Tegal, tepatnya di Desa Semedo ya sahabat semua. Dan di depan saya ini adalah tempat penemuan-penemuan dari benda-benda purba kala, binatang purba dan manusia purba itu ada di sebelah sana sahabat semua. Seperti keterangan dari Mas Tarjito tadi yang habis mencari kayu bakar di tengah-tengah hutan di daerah Semedo ini. Alamnya begitu indah sekali dan di sini banyak sekali misteri-misteri yang tersimpan karena dahulu kala zaman 700 ribu tahun yang lalu, bayangin sahabat semua, 700 ribu tahun yang lalu sudah ada kehidupan di daerah sini. Dan kehidupan manusia purba itu urut dari barat menuju ke timur sampai Gunung Muria yang ada di kawasan Kudus, Jawa Tengah. Dan di sana itu sahabat semua, di balik dari bukit-bukit ini adalah ditemukan binatang purba seperti hiu purba, kura-kura purba, dan Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus. Ada di balik dari
bukit-bukit yang ada di sana. Dan kita tadi akan ke sana, namun jalannya sangat becek karena hujan, sahabat semua. Jadi kita putuskan kita review di daerah jalan yang menuju ke tempat-tempat tersebut. Dan di sini memang jalannya itu lagi hujan, jadi becek sekali, sahabat semua. Kita juga nggak pakai sepatu ya. Kita akan melihat semua yang ada di sini. Karena kehidupan masa purba itu sudah ada di tempat ini 700.000 tahun yang lalu. Ini jalannya yang menuju ke tempat penemuan-penemuan dari hewan purba dan manusia purba, Pithecanthropus erectus. Di sini, sahabat semua, dan di depan sana itu ada lembah-lembah sungai ya, kemungkinan itu ya, sungai-sungai purba juga. Dan sahabat semua ketahui, di sini adalah Gunung Api Purba yang ada di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Jadi di sini adalah Gunung Api Purba. Dan di sini juga ada gua ya, gua-gua tempat manusia purba itu hidup dan bertani, bercocok tanam pada masanya. Dan ini adalah hutan jati di kawasan Desa Semedo. Hutannya sangat indah sekali. Kita memutarinya, melihat kawasan hutan ini. Dan di depan sana itu adalah makam dari Mbah Semedo, sesepuh Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Itu sahabat semua, tadi Mas Jito juga ngomong ya, kalau dia pernah menemukan sesuatu, namun tidak sebesar Pak Dakri yang menemukannya. Di daerah situ Mas Jito menemukan binatang-binatang purba seperti keong purba dan lain-lain. Kemudian Pak Dakri menemukan tengkorak manusia purba dari jenis Paleo Javanicus ada di sebelah sana. Dan ini sahabat semua, lokasinya benar-benar tentram dan damai, namun menyimpan beribu-ribu misteri yang terpendam di dalam kandungan tanah yang ada di sini. Dan dahulu kala, saat 700.000 tahun yang lalu, bahkan sampai 1 juta tahun yang lalu, di sini adalah merupakan sebuah gunung api purba dan lautan. Dan di depan saya itu adalah Gunung Slamet yang berdiri tegak di sebelah selatan dari tempat ini. Dan sahabat-sahabat semua, yang ditemukan di sini adalah kerangka dari manusia purba, tengkorak, kemudian tulang belulang, dan tulang belulang dari badak purba juga ada, gajah purba ada, hiu purba ada, kura-kura purba juga ada, kerbau purba juga pun ada, serta rusa, sahabat semua. Dan tanduk rusanya masih disimpan di rumah Pak Dakri. Dan yang lain-lainnya yang besar-besar sudah dipindahkan ke Museum Semedo yang besok hari akan diresmikan launching pembukaannya. Dan sahabat semua, apabila sahabat semua ingin melihat dari situs purbakala ini, silakan datang ke Museum Semedo yang terletak di Desa Semedo, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dan museumnya di bulan Oktober ini sudah dibuka untuk umum. Silakan sahabat semua bermain, melihat-lihat tentang penemuan-penemuan bersejarah yang berusia sudah sangat tua, bahkan ribuan tahun yang lalu. Oke sahabat semua, semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.